Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau membagikan tips cara memperbanyak anggrek bulan. Buat yang pengen tahu, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih. Nah, langsung aja aku akan membagikan tips memperbanyak bunga anggrek bulan melalui batang bunga. Karena selama ini kan kebanyakan orang males nih beli bunga anggrek bulan karena gak bisa beranak, gak bisa memperbanyak diri. Dulu aku juga punya cuma satu, sekarang bisa jadi banyak karena proses alami yang saya lakukan. Ini saya akan bagikan tips cara memperbanyak bunga anggrek bulan. Nah, untuk membuat anggrek bulan menjadi subur seperti ini, kita hanya perlu menyiramnya sehari sekali. Ini adalah anakan dari yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri ini. Ini juga enggak langsung terkena terik matahari ya, karena cuman di teras rumah dan perawatannya cukup gampang buat anggrek bulan. Tapi orang malas beli anggrek bulan karena enggak bisa memperbanyak diri, terus bunganya kan lama ya. Terus kalau udah berbunga, bunganya habis, batangnya dibuang, dipotong, padahal bisa diperbanyak seperti ini. Nah, seperti ini contoh anggrek bulan yang bunganya udah habis, jadi aku potong ya di ujungnya itu. Contohnya misal bunga anggrek ini tinggal satu seperti ini misalnya. Nah, itu kita bisa potong, kita buang aja, nggak usah khawatir nanti kalau pengen memperbanyak anggrek bulan. Nah, itu akhirnya nanti keluarnya seperti ini. Jadi dia udah ada calon bunga lagi, terus ada tunas lagi, keluar lagi tunas. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Nah, caranya yaitu misal tadi bunganya tinggal satu, kita potong aja, jangan segan. Ini karena batangnya masih produktif kalau masih ada sisa bunganya ya. Nah, nanti di batangnya itu ada mata tunas seperti ini ya teman-teman. Nah, itu nanti kita buka, kita kupas aja, jadi mata tunasnya tuh terlihat. Kita diemin aja, tetap kita siram sehari sekali seperti biasa. Nanti dia akan tumbuh menjadi tunas-tunas seperti ini. Nah, ini yang udah lumayan besar. Ini juga bisa bercabang menjadi dua, yaitu sebelah yang depan sama yang di belakang itu tumbuh lagi. Nah, ini. Nah, nanti kalau tunasnya sudah mulai tumbuh akar, kalian baru bisa pindahkan ke media seperti ini ya. Ini contoh anakan yang masih baru tapi sudah keluar akar. Nah, ini yang baru saya pindahkan ke pot-pot. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat tips-tips dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.